Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Sore-sore. Sebenarnya ini siang ya. Banjir guys. Habis hujan tadi pagi. Nah, hari ini aku akan... Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys. Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai. Mengecek kabar si biawak yang waktu itu di unboxing ya. Sisanya akhirnya tinggal, aku gak hitung ya. Kemarin rilis, terus hari ini cek lagi. Coba nih, ada yang merem lagi gak? Soalnya nular banget itu penyakit pilek itu. Nah, aku mau cek yang kira-kira indikasi pilek, langsung aku rilis lagi guys. Lihat nih. Indikasi pilek nih, lihat matanya udah ngeblur. Indikasi pilek ya. Langsung kita rilis way. Nah, ngomong-ngomong tentang iguana yang dirilis, ini adalah tempat berzombian alias zombie-zombie yang sakit ya, yang flu guys. Bang, kok nggak di treatment aja? Susah cuy. Udah apa ya? Kayak memang kayak semacam hukuman mati ya. Kalau salva baby pileknya susah, mending dirilis penak. Mereka akan memperbanyak diri di alamnya sono. Cek lagi, lihat tanda-tandanya itu kalau udah mulai merem gitu cuy. Ini yang ini itu sehat tadi ya, mata aman, satunya aman. Lihat lagi, aman. Sini aman, sehat. Btw ini aku niru di forum, itu ada yang pelihara salva baby WC, itu caranya begini cuy. Jadi aku tiru dan ya mudah-mudahan awet ya dengan cara ini cuy. Ini yang tadi bukan sih? Bukan ya, aman ya. Sana. Tiga di sini ngapain nih? Tengok merem nih. Ayo. Ini ada si galak guys. Dicekel nyokot. Ini aman. Ya wes, biar dia sembunyi sini. Sampai saat ini sih aman ya. Tinggal berapa ekor tadi? 5 atau tinggal berapa lah ya. Oke, langsung aja lanjut ke vlog selanjutnya. Ke sesi berikutnya adalah merilis 3 ekor baby salva yang menjadi zombie. Bahasanya zombie itu soalnya pilek, merem-merem kan guys, mirip zombie. Tuh, sayang banget yang warnanya menurutku bagus harus kena pilek. Jadi ya harus dirilis juga. Tuh. Kabur. Dicuci dulu. Oke. Terus tak pisah, malah pilek. Lihat, matanya udah merem dua-duanya. Tapi masih melet. Hisan. Kacau. Ini yang matanya blur sebelah nih. ini juga sama kasus ya, matanya merem guys. Kurus. Ini. Kita bilas dulu. Set. Dah, tuh. Cenderung anteng kalau salva pilek sakit gitu. Mereka ya kayak diam aja gini. Yuk kita ke bawah. Oke. Sudah di belakang. Pada kepo tuh iguana. Pada kepo gak? Ada hewan aneh. Coba ya guys. Tadi yang masih melek sedikit tak coba rilis di sini. Nih. Halo. Anaknya bimbo-bimbi nih. Kalau kecil ya mereka takut.
agak berani. Kalau gede dah. Lihat guys. Wus, langsung nyari tempat persembunyian dia. Woi, sini woi. Langsung nempel di situ cuy. Susah nanti ngambilnya. Aduh, lihat kamera. Balik deh. Nih, ayo keluar. Dan jangan salah ya, ukuran segini gigitnya udah lumayan sakit cuy. Lumayan menyakitkan lah pokoknya. Lihat zombinya tuh. Ih, zombie ini. Coba masuk air ya. Langsung. Dia otomatis langsung nyelam cuy kalau lihat air. Mana? Buruk banget lagi. Gue tak kuras guys. Nih. Langsung tepar. Yaudah, gak usah pakai lama, langsung aja kita awas bro. Rilis di sini ya cuy. BTW sini tuh keadaannya dia kayak gini, ya kayak hutan-hutan lah gitu. Tapi di sana udah pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman ada kayak sungai kecil di depan. Langsung aja ya. Di sini banyak bangkai juga, bangkai pertikusan, tikus hidup. Bye bye bro. Semoga kamu survive di sini ya. Mencari jalanmu. Satu ekor guys. Masih ada dua. Ngapa jago kok? Cinta nih. Iguana. Langsung dua ya. Ah. Wah sayang banget nih yang bawah nih. Aku suka lagi. Sedih. Bye bye. Semoga kamu bisa survive di alam. Alam kecil ini. Takutnya keluar nih badan. Lihat hijau-hijauan. Oke. Bye bye bro. Sini ya. Tuh. Ayo kalian bebas. Langsung ke bawah tuh. Langsung cari jalan kecil guys. Yang satunya masih diem. Ayo, woi. Cari jalan dia. Mirip ular ya. Oke. Yaudah guys, mudah-mudahan Ibi ngapain lu? Mudah-mudahan besok waktu mereka sudah besar bisa kembali ke sini. Dan ingat bahwa saya yang terus merilisnya ya. Kita ya orang. BTW banyak ya guys masian di alam sana si biawak ini. Jadi ya mudah-mudahan tambah banyak di sana. Dan juga banyak yang buru. Kedua banyak yang makan juga, banyak yang masak. Terus banyak yang menerlakan sedikit. Jadi besok mungkin kalau misalnya populasi di luar sana sudah semakin dikit, akan jadi banyak yang beternak salvator Jawa ini ya. Ya Pak Jawa ini guys. Gitu. Oke, kebanyakan yang ternak malah dari luar ya. Jadi podo wae, kalau kita dari luar tuh kita impor salmon, tegu, terus biawak-biawak dari luar sana. Di sana tidak dihargain, bahkan dimakan. Di sini sama aja kayak biawak itu tadi, dilepasin. Orang luar lihat itu tadi pasti akan nangis, "Ah, kenapa dilepas? Aku bisa pelihara," kayak gitu kan. Orang kita, orang Indonesia lihat orang di luar sana lepas salmon, masak salmon. Gak usah salmon, aku lupa, iguana. Iguana ini di sana dimasak, di tempatnya dimasak, dipotong. Di sini bagian sini potong. Ini potong. Terus kepala potong, jadi tinggal badan dan sampai pangkal ekor nih. Enak tuh bro. Nah aku juga nggak sabar ya sebenarnya lama-lama masak iguana utuh yang beneran yang dewasa seperti ini. Rasanya nanti akan seperti apa? Mungkin di tempat kalian ada iguana yang ada orang yang bisa masak iguana yang enak. Aku bisa dikabarin ya, DM di zilawat_real. Nanti kita cicipin bersama guys. Aku bukan orang yang kayak wah kasihan bang bla 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 bla. Ya kalau kalian punya peliharaan yang kayak disayang, dikontesin, dikasih nama bla bla bla, bisa tuh
apa ya, tumbuh rasa cinta. Walalala. Tapi kalau kalian kayak gini ya podo wae kaya ternak kambing, guys. Kambing juga bisa ada, bisa aja ada yang dikasih nama dari kecil sampai gede, disayang-sayang, dipelihara kayak anjing, kucing dan lain-lain, didomestiki, kasih ya itu. Nah, tapi kak, iguana kayak gini sebanyak iki, besok misalnya tambah banyak lagi, bisa aja tidak menutup kemungkinan nanti ditongseng, nanti ada tongseng iguana menjadi makanan khas di sini ya cuy. Soalnya mereka ini super hama, gampang banget adaptasi di berbagai lingkungan, berbagai suhu cuaca. Jadi ya nanti gak jauh sama biawak, sebelahnya nanti tongseng biawak, sebelahnya tongseng iguana. Makanan ekstrim itu juga kan ada tupai, kelelawar, apa mana, burung emprit, tokek, itu juga di tongseng, gak tahu apa tokek ya, dimakan lah pokok intinya. Ya seperti itu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang biawak yang tadi dirilis, harapannya ya itu tadi lah, dua, mudah-mudahan balik. Dan aku takutnya mereka kan pilek tuh, gejala pilek lah ya, belum sampai keluar lendirnya. Takutnya nulari bimbu sama bimbi. Jadi kayak sisa-sisa yang tadi tuh yang masih sehat-sehat tadi, kayak dalam waktu dekat aku juga akan rilis di sungai ya. Takutnya kan kena pilek juga, terus nanti nularin bimbi bimbu. Sebenarnya kemungkinan kecil ya, soalnya udah bimbi sama bimbu kan udah besar. Jadi kayaknya nggak ketularan sih. Yaudah, vlog kali ini. Thank you, subscribe, like, comment, dan dukung channel ini. Agak tetap hubungan kita, ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga misalnya kalian yang pelihara iguana tau. Reptil, lagi ya guys, bye-bye. Nih, ini udah tak potong nih, tak tongseng kemarin. Rakes, gocek.